Pak Sule lagi ke belakang sebentar lagi mandi. Panggil saya Pak D, tersinggung dong saya. Harusnya panggil apa? Di luar boleh manggil Pak D, tapi kalau ada yang beginian ini tolong panggil Mas atau gimana. Lihat-lihat situasinya. Mas Tarzan ya. Ngomong-ngomong kesini. Coba kalau ada depan, kalau saya berdua. Coba. Jangan ngomong gitu dong, kasih semangat gitu loh. Bisa bersama dengan Pak Edi Supono. Habis mancing saja. Mancing ikan. Biasa mancing kerusuhan. Hobi mancing ikan ya. Waduh, jadi selain ikan, golf masih golf? Biasa. Saya seminggu sekali itu mesti all in one langsung, itu jarang itu. Sampai dua kali, tiga kali. All in one. Hole itu masuk sekali ke lubang langsung. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Mas Tarzan. Ini baru saja ada perayaan. Maaf, saya duduk di mana? Di sini. Aduh, sorry. Bukan muhrim, dia nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Maaf. Bukan muhrim, Pak Andre, saya bilang sama Pak Tarzan, kalau orang hobi mancing itu nggak bakalan maju. Kalau main golok mending bisa maju. Kok nggak bisa maju? Lah kalau maju kecemplung. Depannya kali ini. Mancing kan di pinggir kali, kalau kita maju mau kecemplung. Biasanya kalau mancing tuh umpannya apa sih? Saya roti. Roti? Kalau nggak dimakan ikan ya kita makan aja roti. Ini saya mancing. Hasilnya apa? Coba lihat. Waduh. Kok bisa sepatu tadi? Kan bukannya ikan yang dipancing. Iya, cuman emang kaitnya ke sini. Tadi malam udah dapat bupet. Pak Tarzan malah ini. Perasaan tadi mancing ada sepatu, ada kakinya. Kemana kakinya tuh? Gak tahu, lari. Malah Pak Tarzan dapet ini mancing tuh, Pak. Ini mah bukan mancing, metik. Kalau itu mah. Wah. Duh, bukan berarti mencuri. Ini emang enggak. Bukan orangnya kalau saya mencuri. Oh, itu berarti metik enggak kan? Nah, metik enggak. Ada pohon di atas. Nah, lempar. Dan tadi pukul pohonnya. Jatuh semua. Bedanya apa? Pohonnya dikasih getaran, jatuh semua. Karena kekuatan ini. Oh, iya. Ininya berarti ya. Pak, ceritanya bukan begitu. Gimana? Masukin umpan. Panjangin begitu dilempar nyangsrang di pohon mangga, ditarik bluk jatuh satu cuma nafsu mau cari banyak akhirnya pukul. Kalau ngelihat Om Tarzan ini seneng ya, maksudnya tetap bugar, tetap sehat, ceria selalu, dan selalu trendy pakaiannya kalau saya lihat. Trendy. Mengikuti zaman terus Om Tarzan ya. Iya, karena saya udah hidup di beberapa zaman. Oh iya, betul. Hanya yang belum itu saya, satu zaman yang belum saya ikuti. Zaman apa tuh? Zaman kelanggengan. Ngerti, itu bahasa Yunani. Ya, Yunani. Oh, saya baru tahu. Kasih tahu. Saya aja nggak tahu. Om Tarzan, ini kalau ngelihat Om Tarzan pasti kita identik dengan siapa yang nggak kenal dengan Sri Mulat gitu ya. Tapi Om pernah cerita nggak, masih ingat nggak awal siapa yang ngajarin acting waktu di Sri Mulat? Kalau di Sri Mulat saya itu sudah punya pengalaman. Jadi ludruk beberapa tahun saya itu dari 62 itu sudah menjadi pemain ludruk profesional. Sebelum saya usia 17 tahun waktu itu. Begitu ludruk Lokaria, ini pelajaran hidup di komedi itu di Lokaria. Di Lokaria. Komedi bahasa Indonesia. Begitu di Lokaria 1 tahun saya ikut Sri Mulat itu udah lolos dong. Saya sebenarnya ya secara nggak langsung memang diajak untuk ke sana itu. Jadi saya udah punya jam terbang yang panjang. Jadi ya, masuk Sri Mulat udah bukan lagi belajar ya. Enggak ada masalah. Udah enggak ada masalah. Tapi ini ada seseorang yang mungkin Om pernah kenal. Dia pernah ngajarin vokal sama Om Tarzan dulu. Coba vokalnya emang beda ya. Vokalnya beda, berat kan. Kekuatannya dari kekuatan perut. Dari perut dulu kan? Pak Tarzan kalau enggak salah penyanyi keranjang dulu. Keroncong. Masa keranjang. Iya. Pasar. Iya. Cari vokal ya. Ya. Saya kalau lupa inget ini siapa ini kira-kira nih? Yang pernah ngajarin ada ikut vokal. Vokal bukan hanya nyanyi ya, tapi olah vokal suara, bagaimana olah pernapasan begitu. Saya kalau di sinetron saya inget waktu saya
kontrak dengan salah satu PH itu hanya ngatur pernapasan itu saya dari Nurul Arifin dulu itu. Dari Nurul Arifin. Waktu syuting ada-ada saja itu. Tapi mungkin saya lupa karena pengalaman saya terlalu banyak sekali. Saya sampai lupa saya itu. Iya. Okay. Orang kadang-kadang Pak Andre pulang aja suka lupa ya. Iya, berarti kalau gitu mungkin saja Nurul Arifin, ya kan? Ya. Tapi kita tidak tahu, kita langsung saja undang. Inilah dia, guru vokalnya, Om Tarzan. Silakan. Ada gurunya bukan saya. Sana. Harus dimatikan dulu. Hebat kecamatan. Ya. Bawa baterai aja. Ini yang lihat muka bapak malah ikut silo ini mah. Aksesoris. Saya kirain aksesoris split. Ini saya lupa-lupa inget ini. Inget antar saya. Lupa lagi. Guru ngajar nyanyi. Ya, Kandani. Oh, aduh. Siapa sih ya ini? Kan? Iya, sebentar. Iya. Maaf. Iya. Itu kancingnya enggak benar. Tadi buru-buru. Ya, coba dirapikan dulu ya. Iya, maaf. Maksudnya sampai jauh banget. Iya, iya. Nah, kalau cara berpakaian seperti ini, aku enggak ingat aku. Nah, siapa sih ya? Boleh tanya, Mas? Ya? Ini mau belanja atau dari mana ini? Oh, saya lagi nyari angin, Dek. Kok nyari angin mau belanja? Nyari angin sini, nanti pulang saya simpen. Ya. Mas? Ya? Iki kepengen nyanyi. Oh iya, Iki. Yang ngajarin vokal. Ini dengan ada Ayu. Ayu. Api-api wae. Natasha. Kok kamu ada di sini Natasha. Toh? Siapa, Pak? Kenal. Kamu istri saya bukan? Bukan. Sama kali sama. Iya. Ini yang sampean pakai kumis ngomong celometan. Jangan ngomong gitu. Kasihan pacarnya dong. Siapa? Tersinggung dong saya. Dari dulu suka begitu nih. Ingat ya. Masa gak inget dulu waktu ngajar nyanyi dulu yang 1 + 1 malah 4. Ayo. Oh. Ini jago loh nyanyi. Untuk mengingatkan lagi zaman dulu, coba. Coba. Nyanyi. Iya. Pakai mic, ada mic gak? Ada sini. Loh, tongkat saya mana ya? Ini loh, tak bawa. Emang bawa tadi? Ini bawa loh. Ini. Oh, kamu malah gitu sih. Coba, masih ingat gak? Tanya coba. Iya. Coba di sini. Lagu yang Jawa itu. Lagu yang Jawa. Mentok. Tandani. Oh. Kasih tahu. Coba. Iya, ingat aku. Asisten saya. Mentoknya ada di sini. Saya baru ingat. Coba aku mentoknya, Mas. Iya. Coba. Mentok. Tandani. Iya. Contohin dulu, Pak. Loh. Contohin, Pak. Contohin dulu dong. Takkan Dani. Apa lagi? Udah lama banget soalnya. Iya, saya udah. Pak masih ingat tapi yang nyanyi zaman tadi. Iya. Coba. Zaman Jepang lah dulu. Nyanyi sendiri coba. Mentok. Suaranya jadi gitu. Begitu. Padahal dulu enggak bagus loh.
bagus loh. Nampak. Nampak. Kok kayak ada penampakan. Lupa lagi. Suaranya kok jadi berubah begitu? Saya biasanya nampak. Lagu yang lain kali ya. Mas, ganti bebek, Mas. Bebek. Ah, coba ganti bebek. Ganti bebek. Dulu kalau enggak bebek, gajah-gajah yang muncul dengan ini. Oh iya, gajah-gajah. Itu bagus. Gajah-gajah. Masih. Make-nya mungkin. Coba. Tes. Coba, masa bohong nih. Coba aja. Balik. Lo masih terbalik kok. Ini dulu pernah punya minyak oles. Kalau diolesi suaranya bagus. Iya. Sama-sama kursi. Cek. Tuh, gak apa-apa. Bisa bagus. Bisa on. Suar. Apa-apa ya? Coba. Ini apa nih, yang gak bener ini jangan-jangan. Pai. Enggak. Enggak. Ini tapi saya mau tanya, emang bener punya murid Tarzan dulu? Punya. Dulu. Yang ini bukan, tapi kayaknya dia gak kenal bapak ini. Bukan. Tarzan yang mana? Yang... Wow. Ajar kepalanya beda kalau itu mah. Kok dia mau ya? Beda Pak Tarzan. Yang dimaksud bukan Tarzan itu. Pantesan ini suaranya kok ada. Iya. Aduh, ini bikin serem-serem juga. Ini begini mestinya malam Jumat begini nih. Ini salah ya? Merbol. Salah ya? Salah. Ya udah kalau gitu. Saya mau ke hutan. Hutan dulu. Ngapain? Cari Tarzan. Cari Tarzan dulu. Oh, Tarzan yang mana lagi nih? Boe. Malah pergi. Saya kalau gak ada situ gak bisa kesini. Dia punya ojek online. Oh, iya. Gak nganterin ya. Sebentar, jangan pulang dulu. Ayo coba bertiga ke kamera. Suara sini. Satu, suara dua. Suara ya. Satu, dua, tiga. Iya, iya. Suara satu. Di sini aja. Coba. Di sini aja. Di sini aja. Iya, bagus. Di sini aja. Iya, bagus. Di sini aja. Oke, ya. One, two, three, four. Di sini aja.